Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kali ini saya mendapati paket dari wilayah Bekasi, tepatnya di sekitar Cikarang. Ya, ini beliau sudah mengkonfirmasi ke saya akan mengirim satu buah kamera point shoot dan juga satu buah flash. Nanti kita akan cek. Kalau nggak salah ini kameranya itu Yashica ME1 dan flash lampu 2. Ini dia kameranya dan lensanya. Nanti coba kita akan lihat. Oke, teman-teman, ini kameranya Yashica ME1. Jadi kamera ini sudah lama sekali tidak dipakai. Jadi sehingga ini mesinnya tidak bisa diengkol. Sangat keras sekali untuk diengkolnya. Jadi mesinnya ini stuck di dalam. Mungkin ada beberapa part yang sudah kemakan usia. Dan untuk lampu flashnya nanti kita akan cek, tapi ini saya curiga dari lampu flash ini banyak baut-bautnya ini bekas karat, tapi nanti kita akan lihat. Nah, ini dia kameranya acet. Nah, ini sudah kemakan usia. Dari catnya aja ini sudah terlihat bahwa kamera ini sangat tua sekali, maksudnya dipergunakan di zamannya ini. Jadi ini kamera warisan, bukan beli di satu media online. Jadi punya kakeknya. Oke, nanti kita akan eksekusi untuk kamera point shoot Yashica ME1 ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh, untuk teman-teman yang suka dengan tutorial-tutorial saya, dukung terus channel ini. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan untuk rekan-rekan pula yang belum subscribe, ayo jangan lupa ya, subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update, tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekutor dan tim eksekusinya ini lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial untuk teman-teman senusantara. Oke teman-teman, tanpa basa-basi ini langsung saya cek aja untuk rekanku yang ada di Cikarang. Ini kameranya saya eksekusi, semoga ini bisa kembali normal. Oke, check it out. A few moments later. Oke teman-teman, ini saya lagi langsung memeriksa ke bagian bawahnya. Wah, ini kayaknya bagian baterainya juga sudah lama sekali tidak dicopot ini. Jadi ini karatan, ya seperti biasa keluar air baterai. Ini saya congkel dulu untuk mengamankan tempat baterainya. Nanti ya setelah ini saya akan cek gigi-giginya semua dan juga bagian timernya. Nanti teman-teman bisa melihat. Thank you.
Oke, ini sudah jalan. Nah, ini sudah saya engkol dan saya lihat pembukaannya juga udah oke. Ini coba teman-teman bisa melihat. Nah, ini bukaannya sudah mau. Nah, ini tinggal saya rapikan saja dan juga dibersihkan dia punya tutup baterainya, tempat baterainya dan karat-karat yang lainnya. Oke, teman-teman, itulah tutorial singkat untuk memperbaiki mesin macet pada Yashica ME1 ini. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah wawasan di seputar dunia fotografi. Oke, teman-teman, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.